Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Atas keprihatinan yang menimpa korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi serahkan bantuan dana. Penyerahan bantuan dana tersebut diserahkan ke pihak Lazismo Pusat Jakarta. Bertempat di kantor pusat Lazismo Jakarta, Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi serahkan bantuan dana untuk para korban gempa dan tsunami Sulawesi Tengah. Basuki Dudarwo selaku Wakil Ketua Lazismo Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi dan beberapa staf seperti Aris Subarka dan Samsul Rizal serahkan bantuan ke Lazismo. Penerimaan dana tersebut dilakukan secara simbolis oleh staf Lazismo Ria Jana di kantor pusat Lazismo Jakarta. Pemberian dana tersebut berupa uang sebesar 20 juta rupiah. Okhar Ariski, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.